Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, salina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para pemirsa, teman-teman semua, pemerhati Kemenag Bicara, pada kesempatan ini kita bersua kembali pada program Kemenag Bicara terkini, teraktual dan terpercaya. Dan pada kesempatan ini bersama-sama saya Bapak Pak Petrus Tandilola, beliau adalah Pembimas Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Saya akan menyapa dulu beliau. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Saya banyak belajar dari Bapak tentang ketulusan. Karena biasa kalau Bapak masuk di ruangan saya itu mau nyapa saya ini dan itu. Ya. Jadi saya kira itu hal biasa aja lah. Iya. Tidak ada yang istimewa dari situ bahwa kita saling menyapa satu sama lain. Iya. Ya, saling senyum satu. Bagaimana, Pak? Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Ini, Pak, ada hal yang sangat menarik untuk kita bahas pada kesempatan ini di program Kemenag Bicara. Ya. Karena pada tahun 2022 adalah merupakan program yang diprioritaskan, salah satu program yang diprioritaskan oleh Kementerian Agama adalah di tahun toleransi. Berarti ya, toleransi, kerukunan untuk semua, dan khusus kita ini yang ada di wilayah Sulawesi Barat harus menjadi penyangga IKN, Ibu Kota ya, Nusantara. Apalagi kita ada label Kata Malabi. Nah, bagaimana, Pak? Kira-kira apa yang telah kita lakukan untuk melakukan tahun toleransi ini di tahun 2022? Ya, sebetulnya kalau bicara soal toleransi sudah sering kita bicara. Nah, yang susah itu adalah bagaimana kita laksanakan. Ya, tapi kalau kita mau bicara secara serius tentang toleransi, ya, asal kata toleransi kan dari bahasa Latin itu ya, tolerare, artinya sabar. Sabar. Menahan diri. Ya, lalu masuk ke dalam bahasa Inggris, tolerance, baru sampai di kita toleransi bahasa Indonesia. Ya. Nah, jadi toleransi kalau saya pahami adalah kemampuan seseorang untuk menghargai, memperlakukan orang, memuliakan orang. Ya, memuliakan orang. Malabi ya. Malabi. Bagaimana kita memuliakan orang? Iya. Kalau kita mau merasakan bagaimana orang memperlakukan kita dengan baik, ya kita harus juga seperti itu kepada orang. Nah, jadi saya kira begitu. Intinya di situ, toleransi itu ada intinya bagaimana kita menghargai orang. Bagaimana kita walaupun kita orang berbeda agama. Iya, tanpa tidak perlu kita perhatikan itu entitasnya orang. Iya. Bahwa dia manusia itu perlu kita memuliakan dia. Iya. Tanpa harus melihat latar belakangnya. Latar belakangnya, iya. Misalnya Pak Pet ini kan Katolik, iya, saya Islam, saya enggak mau berteman dengan Bapak karena Bapak lain dari saya. Persis begitu yang saya maksud. Jadi kita menghargai orang karena dia manusia. Dia manusia. Jadi harus diperlakukan sama dengan kita. Iya. Mungkin dari sisi ibadah itu yang membedakan kita. Itu yang membedakan. Iya. Bahwa kita bisa berteman, tapi ketika jam ibadah kita masuk dalam tempat ibadah yang berbeda. Ibadah masing-masing. Iya. Tanpa harus saling mengganggu. Tanpa harus saling mengganggu. Iya. Dan saya kira itu adalah jalan menuju pada sebuah kerukunan. Iya, betul. Masuk ke situ. Dan sebetulnya nilai kerukunan itu udah bukan barang baru ya. Sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nenek moyang kita sudah buat dari dulu. Iya. Ya, nyata ada secara ini dalam negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tetapi satu. Kenapa satu? Karena ada penghargaan, ya kan? Iya. Penghargaan. Saling menghargai. Dan saya kira kemerdekaan kita ini tanpa kerukunan itu mungkin bendera merah putih yang selama ini kita angkat lalu kemudian kita hormati mungkin hanya akan menjadi sebuah, seandainya kita tidak bersatu pada saat itu. Iya, kita bersatu karena kita merasa waktu itu senasib, seperjuangan, sepenanggungan. Iya.
Jadi intinya di situ sebetulnya, inti persoalan dari toleransi itu akan menjadi sesuatu yang menggema di dalam masyarakat oleh siapapun. Pertama kita harus paham betul itu inti dari toleransi, bahwa kita memperlakukan orang sebagai manusia. Manusia. Dan berarti kita sadar ini cocok yang selama ini Pak dikatakan. Bagaimana kita memanusiakan manusia? Ah, betul. Memanusiakan manusia. Nah, karena kita sadari bahwa manusia itu siapapun dia, agamanya apapun, budayanya apapun, iya. Ya, bahasanya sumbernya, bahasanya dia diciptakan oleh Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Iya. Nah, ya kalau Bapak sendiri membuat sesuatu dan saya rusak, kira-kira bagaimana di situ? Iya. Pasti betul. Merasa tidak enak, iya. Kan? Nah, sama aja, iya. Begitu. Kalau kita merasa bahwa dia itu ciptaan Tuhan, lalu saya ganggu, ya. Tentu pembuatnya ya. Juga merasa. Karena fitrah manusia itu kan saling mencintai, ya, saling mencintai, saling menyayangi. Saling menyayangi gitu. Dan saya kira bahwa semua agama mungkin, Pak, tidak ada yang mengajarkan kebencian. Tidak ada. Semua agama mengajarkan kasih sayang. Nah, menurut Bapak, untuk mewujudkan toleransi di tahun 2022 dan Mamuju, ya adalah Mamuju Sulawesi Barat, Kota Malabi, yang penyangga IKN, apa kira-kira konsep Bapak untuk mewujudkan itu? Sederhana sekali, yang saya sudah buat persis, yang kalau saya masuk ke ruangannya Bapak. Iya. Assalamualaikum, senyum, itu udah bagian dari toleransi. Betul. Saya senyum, Bapak senyum ke saya, artinya kita saling menerima. Saling menerima. Itulah toleransi. Bayangkan kalau saya sakit gigi, tidak pernah ngomong kepada Bapak. Iya, betul. Sepanjang hari kita ketemu tidak pernah ngomong. Iya. Saya senyum ke situ, di situ tidak senyum ke saya. Kan ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Saya sapa Bapak, Bapak sapa saya. Itu sudah bagian dari itu. Bayangkan kalau semua diri kita seperti itu. Saya kira kedamaian akan terjadi. Iya. Jadi kunci kedamaian itu adalah saling memanusiakan di antara kita. Artinya memuliakan. Memuliakan, saling memperlakukan dengan baik. Ini kan baik. Juga terjadi dalam masyarakat kita, Pak. Ya, bukan hanya di Islam, tapi di semua agama juga terjadi apa sedikit kles-kles antar sesama umat itu faktor apa kira-kira itu? Ya, kadang-kadang kan kita begini ya, ego diri itu yang lebih banyak. Ego. Ya. Tetapi ketika ya kita sudah belajarlah dari tokoh-tokoh agama kita ya. Iya. Dari saya melihat secara pribadi, semua tokoh agama apapun, saya tidak perlu menyebut nama satu-satu. Iya. Semakin mereka itu mendalami agamanya, menguasai agamanya, semakin toleran. Semakin toleran. Jadi bagi mereka yang intoleran ini, mungkin kajian agamanya yang kurang. Harus atau pemahaman agamanya yang kurang. Saya tidak mengatakan kurang, mungkin masih perlu dipermantap. Oh, dipermantap. Ya. Saya kira itu kunci utama itu, jadi intoleran ini mungkin karena kekurangan ilmu pengetahuan atau mungkin kurang pemahaman terkait agamanya itu sendiri. Ya. Sekarang kita sebagai penyangga ibu kota negara, ibu kota Nusantara, apa yang harus dilakukan, Pak, oleh kita dari sisi ekonominya, dari sisi sumber dayanya, dari sisi keumatan juga? Ya, sebetulnya itu tadi saya katakan, ekonomi bisa meningkat. Berjalan, beras bisa ada, toh? Yeah. Orang bisa pergi sekolah untuk meningkatkan sumber dayanya, orang bisa bebas kemana saja kalau ada kedamaian. Ada kedamaian. Ada kerukunan. Iya. Nah, ada toleransi. Susah saya bayangkan petani ke kebun kalau kacau. Kalau ya kan? Yeah. Susah saya merasakan bagaimana anak saya ke sekolah dengan damai, dengan baik kalau dia merasa tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak pasti nyaman. Ibunya di rumah, oh jangan, enggak usah pergi. Enggak usah pergi. Ya. Nanti lagi dianu lagi, nak. Ada tidak kepercayaan kepada lingkungan, ya. Iya. Tetapi kalau misalnya toleransi berjalan dengan baik, sehingga terbentuk kedamaian, ya anak-anak bisa pergi sekolah dengan aman. Dengan damai. Ya, petani bisa pergi ke kebun, dan lain-lain. Maka ya apa yang kita cita-citakan sebagai penyangga untuk IKN, dan saya kira tidak perlu anak saya harus misalnya ketika ketemu dengan anaknya Bapak, dengan anak saya, dia harus saling berangkulan. Iya, dan kita adalah saudara, kita adalah sesama manusia yang perlu saling memuliakan, tanpa harus melihat agama apa, kemudian bahasa apa, kemudian dari suku mana. Ya, karena ini juga jadi masalah. Jadi
anak-anak itu sebetulnya tidak ada masalah yang itu begitu. Yang membuat masalah antara anak-anak itu ada orang tuanya yang memberikan nasihat yang kurang pas terhadap anak-anaknya. Jadi pendidikan orang tua. Iya, ya, pendidikan orang tua dari rumah. Anak dari rumah, dari sekolah dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah. Itu masalahnya di sini. Iya, saya kira kita sudah berada di penghujung ini, Pak. Pak Pembimas ini, apa statement closing Bapak terkait tahun toleransi yang digagas oleh Kementerian Agama, kemudian untuk mewujudkan kerukunan untuk semua, lalu kemudian kita berada di wilayah Sulawesi Barat yang Malabi sebagai penyangga ibu kota Nusantara. Yang sederhana saja saya mau katakan, senyumlah kepada semua orang. Ya. Bayangkan kalau kita senyum kepada orang. Ya. Nah, orang akan datang, di sini orangnya ramai ya. Ya. Jadi orang kan rasa tambah untuk datang kembali. Tapi kalau Bapak senyum kemudian yang kita senyumi tidak membalas, Pak, bagaimana? Ya udah, tanggung jawab saya udah selesai, Bapak. Gitu. Ya. Beban di pundak saya udah pindah ke sana. Itu masalahnya di sana. Betul. Ya udah. Saya gak biasa juga kita sakit hati lah itu. Saya biasa juga sampaikan, Pak, bahwa kalau kita menebar senyuman itu ibaratnya itu menyambung kembali urat-urat urat-urat saraf yang putus. Ya. Menambah umur kita, Bapak. Menambah umur kita, Pak, ya. Iya. Saya kira dari apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada kesempatan ini dengan materi yang sangat luar biasa, yaitu di tahun toleransi, kerukunan untuk semua, kemudian Sulawesi Barat, Malabi, penyangga ibu kota Nusantara menjadi tema kita pada hari ini. Dan semoga kita bisa mendapatkan pelajaran, manfaat, dan membuka ruang pikiran kita bahwa kita harus tetap bekerja, harus melakukan gerakan-gerakan perubahan, berinovasi untuk kemudian mewujudkan sebagai ASN atau non-ASN atau keluarga besar pada Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, untuk tetap bergerak, untuk tetap melakukan aktivitas untuk menjadi pelayan masyarakat. Dekat dengan masyarakat, maka insya Allah program kita akan diterima oleh masyarakat. Saya kira ini tema kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dan kita berjumpa pada sesi dan tema akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.